Picu saling ejek, dua kelompok pemuda di Kecamatan Panakukang terlibat tawuran di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Tawuran yang meluas hingga ke tengah jalan membuat pengendara harus memutar balik arah. Dua kelompok pemuda dari Kelurahan Pampang dan Sukaria, Kecamatan Panakukang, terlibat tawuran dan saling serang menggunakan batu, anak panah, busur, dan senjata tajam. Tawuran ini terjadi di Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Diduga tawuran dipicu saling ejek antara kedua kubu pemuda dari dua kelurahan yang berbatasan. Bentrokan meluas hingga ke tengah Jalan Urip Sumoharjo menuju Jalan Andi Pangeran Petarani. Akibatnya, pengguna jalan tak bisa melintas dan harus memutar arah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews, melaporkan.